Shalom Bapak, Ibu, serta jemaat sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Selanjutnya mari kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Raja Surga. Persembahan. Di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, Bapa kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Bapa, mohon Engkau berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Ya Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Beri kami hikmat ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari kita naikkan pujian. Besarlah Allahku. Jiwa
Jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Mari kita sambut pujian ini dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Selanjutnya saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Selanjutnya mari kita naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Sungai Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, kesuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu,
bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita sengsara di Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Untuk menyambut persembahan, mari kita naikkan pujian. Kubawa korban syukur. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anak-Nya. Satu kuasa mampu pisahkan.
seberapa besar sungguh kasih Tuhan. Dan tempat kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur saat ini karena kasih karunia-Mu kami bersama-sama bisa beribadah dalam rangka kami merenungkan, menghayati mengenai peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih, biarlah kiranya Roh Kudus boleh menolong kami semua sehingga dengan sukacita kami bisa menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada hari ini kita sebagai umat Tuhan dalam Yesus Kristus kita boleh merayakan untuk merenungkan, menghayati mengenai satu peristiwa sejarah yang sangat penting dalam kehidupan kita orang Kristen, yaitulah peristiwa kenaikan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah respon murid terhadap kenaikan Tuhan Yesus. Respon para murid terhadap kenaikan Tuhan Yesus yang kita akan baca dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Demikian sabda Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, berbahagialah kita semua jemaat-Nya yang percaya dan yang mengimani firman Kristus dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat mengagumkan, peristiwa sejarah kehidupan kita dalam iman percaya kita kepada Kristus. Ini adalah peristiwa yang sangat-sangat penting. Nah, karena itulah kita akan merenungkan
apa dan bagaimana respon para murid atau orang-orang percaya pada Kristus waktu mereka bersama-sama menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan jelas kitab Injil di sini memberikan satu pernyataan pada ayat yang ke-52 adalah mereka sujud menyembah kepadanya. Kalau Lukas menulis kitab Kisah Rasul-Rasul bahwa para murid pada waktu mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka terpukau, mereka terpesona dan terus menatap ke langit menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa itu. Sampai pada akhirnya ada malaikat yang datang. Hai kamu orang-orang Galilea, hai kamu orang-orang percaya, kenapa kamu terus menatap ke langit? Yesus yang kamu saksikan hari ini, yang naik ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama, yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, atas ingatan para malaikat ini, ya di sini supaya ada sebuah penggambaran yang sistematik atau gambaran yang runtut. Atas hal ini, maka para murid, para orang percaya waktu itu sujud menyembah. Kenapa mereka sujud menyembah? Karena memang Yesus adalah Tuhan. Sekarang mereka mengerti secara rentangan waktu. Mungkin dulu mereka tidak seutuhnya mengimani Yesus Tuhan. Tidak seutuhnya mereka mengerti tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi sesudah kebangkitan dan mereka boleh menampak melihat Yesus yang mati dan bangkit itu, terbuka, tercelik mata rohani, dan sampai pada peristiwa kenaikannya, saudara, mereka mengerti seutuhnya. Tidak ragu lagi, tidak sangsi lagi, Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, maka mereka sujud menyembah. Saudara, Tuhan Yesus sebenarnya tidak diproses menjadi Tuhan. Memang dia adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Jadi dia itu tidak diproses menjadi Tuhan. Tapi dalam keberadaannya sebagai manusia, pendengar-pendengar pada waktu itu, orang-orang percaya termasuk murid-muridnya, bahkan termasuk rasul-rasulnya, tidak seutuhnya mengerti dan bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi sesudah kebangkitannya, menampakkan diri dan peristiwa kenaikannya menjadi peristiwa yang sangat mengagumkan, disitulah mereka seutuhnya, sepenuhnya percaya Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya respon mereka yang pertama tatkala menyaksikan peristiwa yang supranatural ini, mereka menyembah kepada Yesus. Saudara, saya tegaskan dengan firman Tuhan bahwa sebenarnya memang Yesus tidak diproses jadi Tuhan. Tapi Alkitab mengajarkan dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan pada ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Jadi sesungguhnya sebenarnya saya mengajarkan kepada kita semua, Yesus tidak pernah diproses jadi Tuhan. Ada sebuah lagu, dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Saya sedikit ada koreksi kalimat ini, saudara. Bukan Yesus telah datang, dia lahir dulu, melayani dulu, sengsara dulu, menderita dulu, baru terus mati di Bukit Golgota, nanti pada hari yang ketiga dibangkitkan, jadi Tuhan. Tidak. Saya tunjukkan kepada saudara berapa ayat firman Tuhan, bahwa Yesus adalah memang Tuhan, tidak diproses jadi Tuhan. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 11, ini berita yang dibawa oleh para malaikat
pada gembala-gembala yang ada di Padang Efrata pada waktu itu. Ya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus Tuhan, bukan Tuan, Tuhan. Saudara, dan juga dalam kitab Matius pasal yang kedua, di situ pada waktu kunjungan para majus dari timur tatkala berjumpa dengan bayi Yesus. Matius pasal 2 ayat 10 dan 11, ketika mereka melihat itu orang-orang majus bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lihat sini saudara, bahwa para majus datang dan dia melihat walaupun Yesus adalah bayi, dia percaya dia adalah Tuhan. Maka dia sujud menyembah. Jadi Tuhan Yesus tidak diproses menjadi Tuhan. Memang dia adalah Tuhan, namun dalam keadaan manusia yang suci, yang sempurna, 100% manusia. Dia mengajar dan berjalan di atas muka bumi, mengadakan ada banyak perkara-perkara ajaib. Orang percaya kepada Yesus, namun sekedar ada orang percaya, sekedar nabi yang berkuasa, ya, sekedar percaya dia adalah raja, saudara. Tapi dia bukannya sekedar nabi, dia raja, dia adalah Tuhan. Makanya saudara, dalam firman Tuhan pada hari ini, respon para murid atau orang percaya yang pertama-tama yang telah ikut bersama-sama dengan Yesus dalam proses rentangan waktu yang cukup panjang, pada akhirnya, pada endingnya, tidak ada keraguan lagi, tidak ada kesangsian lagi. Dengan segenap hati mereka semua percaya Yesus adalah Tuhan. Dan peristiwa itu juga membuktikan dia memang Tuhan. Siapa yang bisa seperti Yesus melawan gravitasi bumi, dan dia tiba-tiba terangkat dan terus terbubung naik melintasi berbagai langit. Kalau dia bukan Tuhan, peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Saudara, terpujilah nama Tuhan. Saudara, makanya karena dia sebagai Tuhan, ya, dia memang betul-betul Tuhan, maka dia memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Dan ini juga menjadi sebuah sumber sukacita daripada orang-orang percaya pada waktu itu. Yang pertama, berkat dia naik ke surga. Jadi jelas saudara, Alkitab mencatat, ya, tidak apa namanya bias, tetapi definitif Yesus naik itu dikatakan ke surga. Jelas ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kembali kepada keberadaan semula, kembali kepada kemuliaannya. Itu sangat dahsyat, luar biasa. Nah, dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, berarti dia memberikan satu berkat yang luar biasa supaya kita jangan ragu-ragu untuk percaya mengikutinya, yaitu adalah berkat dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang kedua. Jadi untuk apa dia pergi? Menyediakan tempat, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak perlu spekulasi, pasti nanti pada waktu kita dipanggil, pada akhirnya nanti kita bersama-sama karena Yesus pergi menyediakan tempat. Jadi tempat saudara dan saya sesudah nanti di muka bumi ini pasti apa, saudara? Pasti bersama Yesus di kerajaan yang kekal di sorga untuk selama-lamanya. Ini berkat yang pertama dan utama, berkat yang terbesar, dan jaminannya adalah dia sudah berkorban di atas bukit Golgota untuk mentuntaskan, menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Lewat pengorbanan yang percaya, ada penebusan, ada pengampunan dosa. Dan barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal, karena Yesuslah
menyatakan dan yang memang satu-satunya bisa memberi hidup kekal. Hidup kekal itu adalah di surga. Saudara, dan di bumi Yesus juga menyatakan berkat. Berkat apa? Ya, sesudah memang perjumpaan di Galilea, para orang-orang percaya berkumpul bersatu untuk menyembah Yesus. Dan akhirnya sampailah Yesus memberikan sebuah perintah agung, amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Saudara, ingatlah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu dikatakan dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Menyertai sampai kesudahan alam artinya walaupun Yesus telah naik ke surga, namun dia berjanji akan mengirim penghibur yang lain yang namanya Roh Kudus yang disebut dengan Parakletos, menyertai setiap orang percaya di sepanjang zaman. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat tebusannya, umat yang percaya kepadanya. Nah, saudara, dalam kita diberikan tugas amanat agung, Yesus menyertai kita dengan kuasanya. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengatakan berbagai mujizat. Dan Yesus menyertai kita dengan berbagai karunia, kemampuan, talenta untuk memang melakukan tugas-tugasnya. Jadi saudara, makanya ada pernyataan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya bacakan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, kuasa, kuasa Allah, kuasa ilahi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini firman Tuhan sudah tergenapi. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saudara, dan Injil diberitakan dan buktinya tergenapi di seluruh muka bumi, di seluruh benua, di seluruh penjuru kota, dimanapun juga. Saudara, di timur, di barat, utara, selatan, segala bangsa boleh percaya Tuhan Yesus. Jadi Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai 20 itu sudah tergenapi. Puji Tuhan, haleluya. Segala bangsa boleh menerima berkat yang dulu dijanjikan kepada bapak beriman yang bernama Abraham. Lewat Injil Yesus Kristus telah menyelamatkan berbagai bangsa, etnis, suku, agama, apapun latar belakang. Kita melihat bagaimana Injil diberitakan di seluruh dunia. Itu bukti nyata sejarah yang hidup sampai hari ini. Setiap hari ada orang yang boleh percaya kepada Yesus. Saudara, yang kedua, apa respon para murid tentang kenaikan Tuhan Yesus yang tadi saya mengatakan bahwa mereka menyembah? Kenapa mereka menyembah? Pasti Yesus adalah Tuhan, tidak diragukan lagi. Dan yang kedua adalah para murid ini bersuka cita. Ya, dengan jelas dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita, bukan sekedar bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Karena mereka telah menyaksikan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin itu seorang manusia, kalau dia cuma manusia, bisa terangkat ke surga? Pasti dia adalah Tuhan. Mengagumkan. Saudara, kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu, biasanya kalau kita merayakan akhir tahun, ya tahun-tahun beberapa tahun yang lalu sebelum pandemik, biasanya ada umat Tuhan juga beli mercon, ya, terus dinyalakan, ya, rame-rame, pas jam 00:00, ya, dinaikkan, pas, wah, ke atas, wah, ya, komunitas grup yang banyak semuanya menatap, terpukau juga, itu mercon, kembang api. Dan terus kita tepuk tangan. Ya toh? Segitu aja kita kagum melihat mercon yang bisa naik ke atas terus meletus akhirnya turun lagi, itu aja kita kagum.
Nah ini peristiwa saudara, gak bisa dibandingkan, itu mah kecil. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Pantaslah, wajarlah, cocoklah. Mereka bersangat, dikatakan sangat bersuka cita. Pulang sangat bersuka cita. Karena peristiwa yang luar biasa. Itu menyaksikan peristiwa. Kalau kita nonton pertandingan pas yang kita idola menang, wah kita pasti akan bergembira, pulang dengan sukacita, cerita kita sampai besok pagi, lusa dan seterusnya. Jagoan gua menang. Atau mungkin kita menyaksikan sepak bola, jangankan langsung lihat televisi juga kalau menang. Waduh, senengnya bukan main. Berarti ini saudara melebihi berlipat-lipat. Pantaslah Alkitab mencatat respon mereka yang kedua yang tidak bisa dibendung adalah mereka sangat bersuka cita. Biarlah kiranya kita hari ini yang mendengar firman Tuhan, yang percaya Yesus naik ke surga, mestinya harus menghadirkan, mengalirkan sukacita itu, sukacita ke dalam iman percaya, kita pun ikut menyaksikan Yesus telah naik ke surga. Yang naik ke surga akan datang kembali. Saudara, itu firman Tuhan sangat luar biasa. Mereka pulang karena sudah menyaksikan peristiwa yang supranatural, spektakuler. Mereka pulang dengan sebuah pengertian penuh. Saudara, pengertian penuh. Dulu ada banyak firman-firman Tuhan yang mungkin barangkali mereka setengah mengerti, dua tiga mengerti. Tapi sekarang dengan kebangkitannya, dengan peristiwa kenaikannya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak perlu diulang lagi, tidak perlu dijelaskan lagi. Mereka mengerti seutuhnya. Karena mereka mengerti sekarang firman Tuhan, semua ajaran Yesus, pastilah itu membuat sukacita. Karena firman Tuhan yang boleh kita mengerti akan membuat kita bergembira, hati kita bersukacita. Saudara, pada waktu kita belajar baca, waktu kita sudah mulai bisa baca, ya kan kita bisa merasakan senangnya, waduh sekarang saya sudah bisa baca. Ini sekarang dengan peristiwa kenaikan, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita karena mereka sekarang memiliki pengertian yang sangat luar biasa, utuh dan tak perlu dilakukan lagi. Saudara, mereka pulang bersuka cita karena mereka pulang sekarang ini dengan kepercayaan penuh. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, mereka diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran. Waduh, ini peristiwa yang sangat mengerikan. Apa jadinya nanti? Mereka semuanya pada lari, ketakutan semuanya. Tapi puji syukur pada Tuhan, Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri, sekarang dia boleh saksikan naik. Saudara, mereka tidak lagi ketakutan, tidak lagi kekhawatiran. Mereka siap menghadapi semua peristiwa karena saya katakan, sekarang mereka mengerti pengajaran Tuhan Yesus. Salah satu artinya percaya bukan hanya sekedar menyaksikan mujizat, tetapi firman Allah mengatakan pada Matius pasal yang kelima, ya dulu mereka mungkin gak ngerti tentang hal ini, sekarang mereka ngerti, karena ngerti mereka percaya. Karena mereka percaya gak bisa lagi diintimidasi, gak bisa lagi diancam-ancam saudara. Makanya firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 5, ini adalah khotbah yang terkenal di atas bukit, dikatakan pada ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sekarang mereka siap menghadapi seluruh persoalan, tantangan hidup, menghadapi aniaya, penyiksaan. Makanya sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka memberitakan Injil tanpa takut, siap menderita bahkan mati karena Yesus. Itu dasar mereka bersuka cita, yaitu mereka pulang karena telah menyaksikan peristiwa yang supranatural, mereka pulang dengan sebuah pengertian-pengertian yang luar biasa tentang hal rohani, dan mereka pulang dengan kepercayaan penuh utuh di hatinya. Saudara, makanya orang yang memiliki kepercayaan penuh, mulut singa gak sanggup membuat Daniel takut, peleburan api gak sanggup membuat Sadra Meso Abednego lari, tidak, menghadapinya dengan pujian. Paulus dan Silas di penjara memuji Allah. Itu bukti-buktinya orang yang mempunyai iman yang teguh kepada Yesus. Apalagi hanya urusan corona, ngapain kita takut? Siapa takut corona? Ya, kita mati jangan takut, ngapain kita sakit takut? Muliakan Tuhan dalam segala peristiwa yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita. Yang ketiga, respon mereka adalah memuliakan Allah tiap-tiap hari berada di bait Allah.
Sehingga dengan peristiwa ini ada janji, nanti sesudah kenaikannya 10 hari, tunggu aku di Yerusalem, karena ada pencurahan Roh Kudus. Mereka-mereka dengan setia bertekun dalam Bait Allah. Bait Allah menjadi sebuah tema sentral, menjadi satu tempat sentral untuk bagaimana mereka berkumpul, bersekutu, beribadah, terus merencanakan pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Karena jelas firman Tuhan mengatakan di sini, mereka senantiasa berada di Bait Allah dan memuliakan Allah. Ini respon yang ketiga, luar biasa. Kalau sekarang Bait Allah itu adalah gedung gereja, saya mengajak biarlah gedung gereja menjadi sebuah sentral kegiatan rohani, sentral untuk kita berdoa, sentral kita berkumpul, sentral untuk kita bersekutu, sentral untuk kita beribadah, sentral di mana kita boleh mulai berdoa, mengembangkan, memajukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah gedung gereja yang disebut dengan Bait Allah itu. Tuhan gak pernah juga, saudara, meremehkan tentang arti sebuah Bait Allah, Bait Kudus, ya, gedung gereja di mana kita berada. Karena itu mari bersama-sama renungkan firman Tuhan hari ini, Yesus telah naik, ya, supaya kita mulai berdoa, tempat kudusnya Tuhan, tempat di mana Tuhan yang sudah menolong kita bisa membeli, ya, sebidang tanah, membangun, ada gedung gereja. Itu jangan main-main, saudara, saya selalu menghargai yang namanya gedung gereja. Di tempat itulah kita bersama-sama diedukasi, dididik, ya, dan kita betul-betul dibina, kita belajar firman Tuhan, bertumbuh, ya, supaya gedung gereja harus menjadi perhatian kita secara rohani, ya. Sesudah ini mereka boleh sentiasa berada di gedung gereja yang sekarang ini. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Untuk apa? Disitulah mereka belajar firman Tuhan. Untuk apa? Pada waktu mereka menunggu pencurahan Roh Kudus, ya, yang disebut dengan hari Pentakosta, hari yang ke-50, ya, dahsyat dan luar biasa. Nah, saya mengajak dengan hal ini, ya, mari diingatkan kepada kita semua, jangan lupa, saudara, ada kerinduan kita, betul, kita di rumah beribadah, dimanapun kita berada, dalam segenap cakrawalanya kita beribadah, tetapi harus dimulai dari tempat kudusnya, yaitu adalah Bait Allah yang sekarang adalah gereja. Saudara boleh baca Mazmur 150 ayat 1 dan 2 di situ, ya. Jadi supaya saya mengajak, mari kita berdoa, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, ya, kita akan terus coba bergumul bagaimana supaya kita boleh bisa bersama-sama menyatukan hati kita untuk bisa memuliakan Allah di tempat kudusnya, yaitu Bait Allah yang sekarang adalah gedung gereja. Ada tiga respon para murid tentang kenaikan Yesus. Yang pertama, mereka menyembahnya. Kenapa mereka menyembah? Karena mereka tak ragu lagi, Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak diproses menjadi Tuhan, memang Yesus adalah Tuhan. Yang kedua adalah mereka sangat bersuka cita. Kenapa mereka sangat bersuka cita? Karena telah menyaksikan peristiwa yang spektakuler. Mereka sekarang memiliki pengertian-pengertian rohani. Mereka sekarang akhirnya memiliki kepercayaan penuh dan siap menghadapi berbagai tantangan apapun terjadi. Dan pada akhirnya mereka memuliakan Allah tiap-tiap hari senantiasa dalam baitnya yang kudus, Bait Allah. Biarlah firman Tuhan di hari kenaikan ini akan menginspirasi, memotivasi kita, memberikan sebuah semangat untuk kita rindu beribadah bersama-sama secara kolektif di gedung gereja. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya respon para murid atau orang-orang percaya menyaksikan tentang peristiwa yang sangat akbar, yang sangat luar biasa itu, Tuhan, boleh memberkati kami, sehingga dengan segenap hati kami tak pernah ragu untuk boleh menyembah-Mu, karena Engkaulah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya sukacita itu akan tetap menyertai jemaat-Mu, dan pada akhirnya kami tekun dan giat bersekutu di dalam Bait-Mu yang kudus. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian doksologi, kemudian doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat oleh hambanya. Dan menaikkan pujian amin-amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menikmati persekutuan dengan-Mu dalam ibadah pada hari ini. Kami telah diberkati melalui suasana ibadah. Kami telah diberkati dengan puji-pujian. Kami telah diberkati terlebih adalah dengan lawatan firman Tuhan. Dan kami telah diberkati dengan persekutuan kami berkumpul seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Biarlah jemaat-Mu di Kelapa Gading, ya Tuhan Yesus, Engkau selalu memelihara, menolong, supaya tetap terus berjuang, bertekun memelihara ibadah. Trismau adalah ibadah-ibadah pribadi, ibadah-ibadah rumah tangga, karena kami masih beribadah di rumah masing-masing. Dan terlebih kami berdoa Tuhan, ada waktunya, biarlah indah pada waktunya kami bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja. Itu sebuah kerinduan kami Tuhan. Dan terlebih kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu Kelapa Gading, untuk seorang gembala sidang. Kami terus berdoa, memohon, kami percaya Engkau lah yang mempunyai ladang dan Engkau lah mempunyai pengerja-pengerja. Biar pada waktunya Tuhan akan mengeruniakan seorang gembala sidang yang baik, yang bisa mengembalakan umat-Mu di Kelapa Gading ini. Tuhan, kami teringat untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah situasi yang sedang membangun ini. Walaupun ada banyak tantangan, kami berdoa Tuhan, proses vaksinasi biar terus berjalan sekalipun memang mengalami kendala-kendala, tapi kiranya Tuhan akan menolong. Berkati juga Tuhan untuk rongrongan-rongrongan dari berbagai aliran ekstremisme, radikalisme, terorisme, dan juga ada peruncingan-peruncingan dalam bidang masalah keagamaan. Kami berdoa Tuhan, lindungilah bangsa ini, berkati pemerintahan kami baik pusat maupun daerah. Terkhusus adalah hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi, kami selalu membawa beliau dalam doa supaya proteksi perlindungan Tuhan nyata atasnya untuk setiap keluarganya, istri, anak-anak, menantu, cucunya. Kami juga berdoa untuk para menteri ya Tuhan, supaya kiranya bisa menerjemahkan ide-ide presiden dan bisa melaksanakan program-program yang ada, yang pada akhirnya akan berdampak untuk membawa Indonesia maju di masa depan. Terima kasih, kami berdoa untuk Gereja Mustang Kristus berbagai tempat, tetap gereja lokal, seluruh hamba-hamba Tuhan, kami berdoa menyerahkan kepada-Mu. Terkhusus hamba-Mu Bapak Ketua Sendela kami, Bapak Pendeta Andrew, Tuhan tolong berkati beliau dalam juga nanti operasi yang kedua. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya beliau cepat sembuh, cepat sehat, dan bisa melayani. Berkati untuk keluarganya, istri, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini jemaat-Mu datang kembali juga membawa persembahan-persembahan. Biarlah segala persembahan yang kami bawa, Tuhan boleh memberkati, dan persembahan kami semuanya berkenan di hati-Mu. Tiap-tiap kami yang telah memberi, kami percaya kami memberi karena kami sudah diberkati, dan kami akan tetap diberkati, dan sepanjang hidup kami diberkati. Terpujilah Allah kami kekal, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra-Nya yang tunggal, serta janji penyertaan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.